So kita gambarnya kayaknya lebih berat ya, karena mungkin wow. Yo, balik lagi bersama Mr. Octo Sang Amatir di Game Raf. So guys, di episode sebelumnya gue kan udah bikin semua ini dengan keringat gue sendiri, tapi ternyata jadi tiap gue naro barang ataupun ya habis hunting sesuatu terus gue taruh di chest itu hilang guys. Jadi barang-barang gue yang gue udah tabungin di chest itu kena rollback. Jadi barang-barang yang di sini itu adalah barang-barang yang udah lama sebenarnya. Misal ya yang kayak gini udah lama nih. Tadinya ini udah lumayan full ini, cuma ya karena glitch atau bug apa itu dia barangnya jadi hilang gitu aja. Jadi kena rollback gitu, kayak gua nggak pernah naruh apa-apa lagi. So gua di sini pakai cheat engine seperti yang bisa kalian lihat. Gua pakai cheat engine ini, jadi item gua banyak banget. Jadi gua nggak usah perlu bolak-balik lagi. Sekarang gua tinggal menerapkan planning gua yang sebelumnya tertunda. Tapi guys, gua rekomendasikan bagi kalian untuk tidak memakai cheat engine ini, karena ini sifatnya untuk having fun aja. Dan kita bikin sesuatu yang mungkin belum pernah gua bikin sebelumnya. Soalnya ini juga udah dengan susah payah banget gua bikin ini. Kita bakalan bikin wow. Ini dia. Aduh. Aduh, nyangkut. Ini dia tangga menuju surga, guys. Jadi gua bakalan bikin tangga menuju surga setinggi mungkin sampai kagak ada ujungnya, mungkin sampai meledak ini PC gua sampai nge-crash, enggak tahu udah. Pokoknya kita bakalan bikin terus sampai atas, guys. Kita bakalan coba untuk naik ini lantai 2. 3, 4 dan seterusnya. Aduh, takut jatuh anjing. Oke, gua pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. 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 Oke. By the way, ini kok mic-nya? Oh, sudah terlihat titik-titik hitam ini. Kita tetap lanjutkan. 2 hours later. Oke, kita udah sampai sini. So guys, ini adalah cara gua untuk membuild tangga ini. Biar hemat juga, tadinya biar hemat, tapi ya karena kita lagi pakai cheat engine sebenarnya bisa lebih megah lagi, cuma untuk prosesnya lebih lama guys. Kagak kena. Oke. Ya jadi prosesnya kayak gini guys, kita ulang-ulangin terus. Oh, siap nggak lu? Ini udah tinggi banget anjing. Wow, sudah sangat amat tinggi guys. Gua nggak tahu ini lantai berapa. Kayaknya ya udah ya sekitar 20 lebih pasti. Ya 30 lah, 30 lantai lah ya. BTW bisa ngelihat ini nggak sih? Udah lantai berapa? Gak bisa ya. Oke, tidak masalah, kita lanjut lagi.
So guys, ini kita udah lumayan sangat, bukan lumayan lagi nih, tinggi banget anjing. Buset. By the way, di sana itu adalah jembatan Shiratal Mustaqim yang udah gua bikin, dan itu adalah ujungnya guys. Gua udah bikin ya semacam tangga ini juga di sana untuk ngeliat dari sana ke sini guys. So nanti kita bakalan ke sana. Jadi kita tidak hanya untuk membuilding ini saja, tapi kita juga bakal menyusuri jembatan Shiratal Mustaqim ini guys. Buset, ini jauh banget guys. Ini dari atas kayak deket ya. Coba kalau di bawah nanti pasti lama anjing. Coba kita lanjut. Ini adalah tiang terakhir kita. Kita lihat guys. Wow, sangat amat tinggi. Dan di sana ada jembatan Shiratal Mustaqim kita. Makin kecil aja guys. So guys, gua nggak tahu ini lantai berapa. Yang pasti gua hanya kuat sampai segini. Gua takut nanti kalau misalkan lebih tinggi lagi bakalan nge-crash gamenya. Soalnya katanya kalau misalkan terlalu banyak material di dalamnya itu bisa ngebuat gamenya nge-crash. So mungkin sekian aja dari gua. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share-nya, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, karena gua akan terus update video baru, entah itu raf maupun yang non raf, entah itu game maupun non game. So guys, kalau misalkan kalian punya masukan, kalian langsung aja komentar di bawah. Kalian cantumin di situ mau bikin apa aja, atau mungkin bentuknya challenge, bang bikin ini, bang bikin itu. Nanti insya Allah gua bakalan coba lakukan guys, biar kita melakukan hal-hal yang anti mainstream. By the way, terakhir nanti gua bakalan loncat dari sini dan juga menyusuri jembatan Shiratal Mustaqim itu ya. Kita lihat aja ini bisa berapa lama ya. So, gua bisa sambil makan enggak? Bisa sambil makan, coy. Oh, siap, op. Tuh, tidak mati. Tidak mati, guys. Oke, kita susuri jembatan Shiratal Mustaqim ini sebelum kita usahakan untuk episode kali ini, guys. So kita gambarnya kayaknya lebih berat ya. Karena mungkin wow, tinggi sekali. Oke, kita susuri. Apa sih? Wow, ada yang bolong ini, nakal ya. Set. Oke. Oh, jauh sekali ternyata ya. Dari atas kayak dekat dan jaraknya sangat amat tidak jauh. Tapi nampaknya ini di belakang kagak ada apa-apa, di depan enggak ada kagak ada apa-apa. Oh, apakah itu itu rumah kita bukan? Oh iya, bukan. Ini adalah ujungnya, guys. Gue sempat bikin sedikit itu. Aduh, bolong lagi di tengah. Hey. Foundation. Oke. Kita sudah sampai guys, kita makan dulu biar ganteng. Oke, kita sudah sampai. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke depan? Ya, seperti biasa kalian cantumin aja komentarnya di bawah sekaligus. Oke. By the way, pas di atas gua udah kayak closing padahal belum ya. Lupa gua. Tinggi sekali ya. Gua bisa loncat enggak ya? Wah, ngeri banget lah. Kalau misalkan gua jatuhin barang dia bisa ini sistemnya kayak laut ini gak sih? Ini kalau laut ini bisa. Ini kalau di sini anjing. Ih. Kagak ada apa-apanya anjing. Coba gua coba jatuhin ini.
Oh guys, please kalian jangan ngasih challenge ke gue untuk terjun ke bawah, karena itu kayaknya dalam banget anjing. Oke, gue pengen nyoba tapi gue takut. Oh fuck, nggak bisa. Jadi guys, mungkin itu aja. Gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir.